Selamat siang, Bunda Kakak. Ketemu lagi hari ini jembreng yang murco-murco lagi. Ya, silakan yang mau ngefix langsung PF. Kalaupun mau titip boleh, tapi jangan di ini. Jangan didiemin berhari-hari ya, Bun. Saya bongkar aja. Ya, yang mau tanya-tanya masalah ongkir boleh kini. Chat di 081381515113 ya. Untuk pengiriman dari Jakarta Timur. Kenapa miring-miring? Langsung aja biar cepet nih ya, bahannya polyester Bun, motifnya bagus, dia agak kehijauan ya, tuh kayak gini, bukan hitam abu-abu, dia agak hijau, garisnya dah hijau, bahan polyester. Yang sini polos, polosnya juga bertekstur, bukan yang lurus-lurus tapi ada garisnya, mana ya, pokoknya bergaris lah ya. Lehernya kotak, depan belakang lurus, ini belakangnya. Ya, model gini lengannya kayak lengan lonceng gini tapi pendek, lengan pendek. Tuh. Ini depan, ini belakang. Di sini ada jalur tali. Ini ya, talinya di pinggang. Untuk depannya kayak gini. Di sini di rimpel. Dah simple, bahannya polyester LD di 94, panjang 74, harganya di 28. Harga di 28.000. Modelnya simple. Ya, simpel-simpel aja. Ini polyester. Nih, polyester model baju koko, kerah. Kerahnya kerah-kerah Shanghai gini, pakai satu kancing di sini. Ya, lengannya juga lengan berapa nih? 3/4. Kerung lengannya masih oke. Ya, masih enak lah, nyaman. Ini ada belahan di kiri kanan. Ini kantong bobok cuman variasi ya. Cuman variasi, nggak ada kantong sebenarnya. Dan bertekstur tuh kayak gini, warnanya kayak apa ini, warna-warna, dibilang putih bukan putih ya, krem juga bukan, ya pokoknya gini lah, ke abu-abuan gitu. LD 110 ya, melarnya banyak, ini kayak rajut-rajut gitu. LD 110 panjang 63, harganya 30.000 aja. 30.000, simple, modelnya simple aja. Ini model leher tinggi. Tuh. Motifnya ini bahan polyester, bunga-bunga mawar coklat ya. Motif polyester, bahan polyester, kerung lengannya lebar tuh. Yang mau kerung lengan lebar, lengan panjang di sini ujungnya mengecil tapi nggak kecil-kecil ngikat gitu ya. Ini Bun. Belakangnya sama sih, LD-nya di 116, panjang 62. 116 panjang 62. Ini karena ada minus-minus pemakaian, saya jual 30.000 aja. Buat hari-hari, Bun. Tuh. Enggak ketahuan minus-minusnya sih, masih oke. Ini outer. Abu-abu kayak model-model ini. Apa wool. Bahannya kayak campuran ya, prosesnya kayak bukan itu aja benangnya, campuran kayak wool sama apa gitu. Ini belakang. Ada sambungan di sini, Bun. Lengannya lengan panjang. Terus dia pakai kerung lengan, ada. Di sini. Lengan stali sih. Dia agak lurus di sini, agak jauh dari ketiak. Tuh. Ya. Brandnya Divided. H&M. Tuh lihat. Ya, H&M. LD 120, panjang 73, harganya di 38. Brand ya. Di 38.000, murah, Bun. Mau nyampe 40.000. Terus di sini bahan polyester, motifnya ini. Huruf-huruf, lehernya tinggi gini ya. Kerung lengannya lebar, lengan panjang. Motifnya garis-garis, terus ada huruf-huruf. Belakangnya juga sama, kalau depannya itu ada diamond gosoknya. Tuh lihat ya, ada diamond gosok yang silver sama black. LD-nya itu di 102, panjang 59. LD 102, panjang 59, harganya di 30.000 aja. Ya, warnanya kayak gini, 30.000. Terus ini putih. Warna putihnya bagus. Ini lihat, Bun. Tapi ini udah saya cuci karena ada tap warna. Saya nggak terlalu perhatiin juga ya, Bun. Pas sampai rumah kita periksa-periksa, tentunya ada tap warna di sini. Lihat ya. Aduh, di mana sih? Nih.
Pokoknya ini agak besar bentuknya tuh kayak gitu. Nih ya, warnanya beda kan. Pokoknya ada teh warna lah. Kalau nyala-nyala apa terang begini nggak terlalu kelihatan. Di gelap tuh agak suram-suram gini pasti kelihatan. Ini di sini agak besar mah. Tapi masih oke lah ya. Lehernya lebar begini di neci. Lengannya tuh, kerung lengannya lumayan, potongan lengan ya, agak lurus. Ujung lengan juga agak lebar, di neci juga. Bawah juga di neci, ini bertekstur, warnanya masih putih, tapi dia udah tap warna, udah dicuci. LD-nya di 110, ini melar banget. Enggak terlalu ya, ini karena tebal, ada lagi yang melar. Ya, di 110, 112 bisa, panjang 70. Yang mau ya, harganya 25 aja. Gak usah mahal-mahal. Biar cepet nggak jembreng ulang. 25 ya bun, 25. Ada minusnya ya, ada minusnya, jadi tadi didengerin aja. Nih warna hitam, hitam bertekstur, lihat bahannya polyester, lehernya lebar gini, depan belakang sama tuh, rung lengannya nggak ada, jadi dia ada potongan di sini bun ya, sampai ke bawah nih ujung lengan mengecil. Potongannya di sini, dari sini sampai ke sini. Ya. Kiri kanan ada karet. Karetnya tapi nggak terlalu narik ya. Nggak terlalu naik. Tekstur bahannya kayak gini. Gitu ya bun. Di sini ada kayak model kantong bobok. Tapi bukan kantong bobok. Belakangnya kayak gini. Ini di LD 110 sampai 120. Ya. Disesuaikan aja ya bun. Pokoknya diukur 110 sampai 120, pakai 120 masih, 110 aman. Panjang 73. Ini warnanya masih bagus, harganya 35. Besar tuh, di 35.000. Mungkin lebih-lebih dikit, nggak apa-apa kali ya, pakai ya. Nih, blus panjang. Lehernya kayak gini. Ya, potongan bahunya di atas, kerung lengannya agak miring begitu, lengan panjang. Lengan panjang tuh, kancingnya hanya 5 gitu ya, agak besar ini bun. Nih ada belahannya, belakang seperti ini, tidak ada sambungan, motif seperti ini dan bertekstur, lihat tuh ya, ada teksturnya, motifnya seperti ini, dia agak bukan yang buram-buram putih ini, dia agak gelapan dikit. Nih agak gelap kayak gini, lebih gelap lagi. Ini di LD 124. Ya, 124 panjang 83. Ini ada minusnya ya, Bun. Di sini LD 124 panjang 83. Di belahan kiri ini ada jahitan. Ya, karena agak terbukaan, jadi dirapiin dikit. Ya, harganya 28.000 aja. 28.000, murah. Terus ini tank top bertekstur juga, bahan polyester tuh ya, warnanya kelabu gini, coklat-coklat abu, lehernya leher oblong tuh, ini pakai apa namanya, lapis ya, lapis tiak tuh, yang depan lebih pendek, belakang lebih panjang ya. LD-nya di 110, panjang 68, depannya, belakangnya panjang 73. Yang mau ya, harganya di 30.000. 110 ini melar. Melar ya, Bun, ini. Copot harganya. Di 30.000 bahannya masih oke. Okay. Ya. Ya. Ini baru loh. Masih ada harganya. Hengtek harga. Ya, masih oke okay tuh. Terus ini rajut, rajut warnanya kayak coklat-coklat gitu. Rajut ya, dia nggak ada potongan lengan, dia hanya seperti ini. Jadi berumbai-rumbai di tangan kanan kiri, bawah, depan, belakang. Kayak gini bun, ini belakangnya. Depan dan belakang, tanpa kancing ya ini ya. Tanpa kancing kait. Nggak ada pitanya juga nggak ada. LD-nya di 116. Ya. Ini ada minusnya di pundak kiri. Dekat leher ya, ini nih. Ini agak kebuka-buka gitu. Jadi dijahitin biar rapi. Ini nggak kelihatan bun.
Itu ya. LD 116 panjang yang tanpa rumbai ini, Bun. Panjang tanpa rumbai di 70, yang dengan rumbai di 80 ya. Harganya di 28.000 aja yang mau. 28.000 rajut coklat ya. Rajut coklat muda gitulah. Ini navy nih. Bahan polyester. Warnanya masih cerah. Lehernya agak lebar gitu ya. Depan belakang sama. Kalau depan itu face bis lehernya tuh kecil gini, ini lapisnya agak lebar. Lengan setali ya. Ini potongannya lurus, lengannya lengan pendek. Ya, enggak di rimpel-rimpel tapi kayak lengan puff gitu. Nih. Untuk depannya dia pakai lapisan gini. Jadi biasalah ini tengah terus kiri kanan satu-satu. Potongan samping nih, dari ketiak ke depan bukan ke samping. Belakang tanpa sambungan di LD 114. 114 warna navy bahan polyester. Panjang depan 56, panjang belakang di 66. Harganya 32.000. Ya, 32.000 warnanya navy. Masih bagus. Terus ini putih. Putih ya. Lehernya lebar gini. Pakai bis depan belakang. Kerung lengannya lebar ini, Bun. Ya, ada tekstur bahannya. Bahannya polyester tebal ya. Tuh lihat. Ada garis-garisnya, bukan yang licin, polos gitu. Di sini untuk lengannya kayak dijahit-jahit gini. Gitu ya. Samping kanan kiri bawah ada belahan. Belakangnya seperti ini, ada tap warna lagi. Ini, Bun, udah dicuci tapi nggak hilang. Ini tapi lumayan hilang dikit. Nih, lihat ya, yang ini. Udah gitu. Ini masih bau sabun. LD-nya di 110. Warna putih. Panjang di 65. Tunggu. Panjangnya di 65. Harganya di 28 aja. Kecil aja sih itu apa tap warnanya. Harganya di 28.000. Ya, warna putih. Gitu. Terus ini ada polyester. Warnanya kayak dibilang pink, kayak keungu-unguan ya. Lehernya tinggi gini. Pakai dua lapis. Pinggir-pinggirnya keliling sudah dineci. Potongan lengannya agak lurus begini, tapi masih aman ya, lebar. Terus ujung lengan kanan kiri bawah depan belakang dineci juga ini, Bun. Ini timbul ya. Dia timbul. Tuh, kayak gitu, kayak tiga dimensi. Bagus sih. Ya, untuk depannya kayak gini. Kalau belakang satu lapis gini, mana? Tuh. Ini satu lapis ya. Kalau depan tuh dua. Kayak bertingkat. Ini sambungan. Pinggir-pinggirnya udah dineci. Depan belakang tanpa ini, tanpa sambungan. Karena dia bermotif gini. Tuh lihat, bagus. LD-nya tuh di 106. 100. 100 ya. LD 100 tapi melarnya bisa 104, masih bisa pakai. Panjangnya 56, harganya 30.000. 30.000 aja. Langsung digercepin. Salah. Ini ya, terus ini. Ini bahan polyester. Agak tebal ya. Oh bukan, ini kayak itu, kayak bahan fleece. Ini, Bun, ya bahan fleece dia kayak berbulu gini, kayak anduk. Anduk. Ya, lehernya tinggi. Tapi ini bisa dilipat gini, Bun. Yang hitam ini kayak bahan fleece. Terus dilapis sama bahan bermotif ini yang di depan. Ya, jadi dia bentuknya kayak segitiga gitu aja. Ya. Sama di bagian leher sama. Di sini ada tiga kancing, ini sambungan, berarti di sini bahannya bahan polyester bertekstur, dia timbul. Kerung lengannya agak lurus, lengan panjang. Nih, ujungnya mengecil gitu. Bawahnya agak melebar gitu ya, Bun. Unik nih. Keren. LD-nya itu di 102. Lingkar dada 102, melarnya dikit. 102 aja yang pakai. Panjang 68, harganya di 30.000. Buruan, gercep. Warna hitam. Terus ini bahan katun halus. Kayak katun rayon ya. Motif gini. Lehernya belakang agak lurus. Depan kebuka gini. Ya,
Di sini ada bordiran. Bordiran dua ya. Terus kancingnya lengkap. Ada kancing pengganti nih. Ya, jadi dipasangin kancing pengganti. Kerung lengannya agak lebar, lengan pendek. Tuh, gitu. Ini buat di rumah lumayan. Ya, adem ini. Belakang tanpa sambungan ini motifnya. Katun rayon ya, Bun. Ini di LD 120. 120 panjang 65, harganya 20.000 aja. Ya, 20.000, murah aja tuh. Ini merah. Ya, baju-baju Natal ya, rajut. Ini made in Indonesia. Tahu ini bal dari mana? Pokoknya ini made in Indonesia. Mana sih? Pokoknya gini lah, ini yang paling ini. Yang warnanya merah tua. Ini apa namanya, kerung lengannya kecil, lengan panjang di sini bermanset. Oh, ya. Bawahnya juga gini. Ini tanduk rusa. Belakang polos, warnanya yang agak tua. Ya, sama ya kayak inilah. LD 110, yang pakai 100 aja kali. LD 100. Soalnya ini lengannya yang kecil. Ini masih melar dikit. Ininya kecil, ya. Di lengannya. Panjang 61 yang mau 28.000. Di 28.000 terus ini bahan ini katun ya. Katun ini, Bun. Ya, warnanya krem, agak kekuningan, lehernya tinggi, belakang pakai zipper. Ya, ini katun combat. Combat 30 ya, double knit. Nih. Ya, zippernya panjang. Lumayan, kira-kira 45 cm-an. Kerung lengannya tuh agak panjang lebar, ujung lengan lebar, nggak pakai manset, udah gitu aja. Di sini ada hooknutnya kiri kanan ya. LD di 136 panjang 61. 136 nih, panjang 61 yang mau ya 38.000. 323 itulah 35. 35 aja, Bun. LD-nya di 136 ya. 35 biar cepat habis. Terus ini warnanya kayak hijau ke abu-abuan gitu. Ya, lehernya tinggi. High neck ini. Terus pakai padding kiri kanan, kerung lengannya agak lurus tapi agak panjang ya. Ujung lengan mengecil. Di sini pakai crew cut. Di sini ada sambungan gitu. Ya. Di sini di bagian perut ini kebuka. Tapi ini pasti ketutup, Bun. Soalnya ini bahannya agak berat, bukan yang kayak sifon bisa keterbang-terbang gitu. Ini agak berat, bertekstur juga nih. Bahannya polyester. Tuh ya, tuh. Warnanya kayak gini, bukan yang warna abu-abu bagaimana. Agak hijau dia. Belakang satu sambungan di sini pakai zipper. Zipper Jepang. Kira-kira 40 cm lah zippernya. Ya, sekitar 40 cm. Enggak ada belahan, cuman dia di sininya aja. LD-nya ini leher tinggi ya. LD 104. Pakai padding tadi panjang 65 yang depan, yang ujungnya ini yang depan ini di 72. Mana sih? Nih 72 ya. Harganya 32, buruan. Biar dapat. Ini beberapa waktu lalu pernah saya jembreng. Ya, culotte warna krem pakai karet. Karet 1,5 inch. Ada kantong depan kiri kanan. Di sini dilipat ya, Bun. Pesaknya lumayan. Terus di sini pakai kancing. Dia di sini pakai kancing. Ya, di sini pakai zipper Jepang. Ini ada minusnya, udah saya cuci. Saya cuci lagi, saya jembreng lagi. Di sini ada lipatan kiri kanan. Yang mana nih? Nih, udah agak hilangan sih. Di ujung sini. Mana sih? Nih. Tuh ya, udah agak hilang. Lingkar pinggangnya di berapa tadi? Lingkar pinggang 80 sampai 100 kurang ya. Panjangnya 80, yang mau 25. Gercep aja. Ini hilang kok, lama-lama dipakai terus dicuci bisa hilang. Nih, ini bahan polyester, tapi dia bertekstur,
warnanya coklat abu-abuan ya. Lengannya lengan panjang, untuk ujungnya bukan manset, dia kayak double gini Bu. Bahannya bahan yang di leher ya, bahan katun. Kalau yang coklat ini polyester, yang katunnya, yang hitamnya ini hitam kelabu gitu ya, katun tuh, katun ya. Yang bawahnya juga ada lapisannya, nggak ada belahan di kanan kiri tuh, ada lapis seperti di ujung tangan kayak gini, kayak gitu ya penampilannya. Belakangnya tuh, kayak di sini ada half moon, belakangnya juga ada dua lapis ini. Yang hitam ini katun, jadi dia modelnya kayak gini Bun, kayak pakai dua baju tapi cuma satu. Di sini yang coklat dikasihin eyelet, dijalin kayak gini, pakai kulit, tali kulit tuh ya, mengkilat lagi. LD-nya di 106, LD 106, nggak melar, tidak melar, panjang 72, harganya 32. LD-nya di 106, bagus ya, keren, unik. Ini juga lucu ya, LD cuma 100, modelnya seperti ini, buat kerja bagus. Yang badannya imut-imut, potongan lengan agak lurus, lengan panjang. Di sini sambungan ini Bun, di sini sambungan warna coklat ya, pakai kancing lengkap 5. Di sini ada kancing jepretnya, kancing bungkus jepret ya. Ini ada benang-benang yang warna-warna, ada di dalamnya hitam gitu, yang ini nih, nih. Jadi dia bukan yang waffle coklat, tapi dia ada hitamnya belakang nih gini ya, sambungan dari depan ini sambungan juga kayak gitu. Bagus, ini keren. LD 100, panjangnya di 51, harganya 30, bercep tuh, bagus nih. Jangan dulu, ini deh yang hitam. Hitam nih, bahannya katun, katun spandek ya, dia agak mengkilat kayak campuran ada polyesternya. Kayak gini Bun, lehernya begini, potongan lengannya nih kayak lengan stali ya, lurus, lengan pendek. Di sini udah nggak bisa diituin lagi. Ini model lipat ya, model lipat, nggak bisa dibuka, ini udah langsung jadi diikat gitu. Simple belakang, di depannya LD-nya di 104, belakangnya pakai eyelet, pakai tali twill tape nilon hitam, jadi ngilang-ngilang gini. Ini pakai daleman ya, ini bisa kelihatan kayak gitu Bun. Nih ya, LD-nya di 104, panjang 54, harga 30.000. Warna hitam, hitamnya masih bagus, mengkilat. Terus ini kayak coklat-coklat bata gitu. Di sini lehernya V, bentuknya V. Leher, lapis lehernya ada tebal. Ini kayak rajut ya Bun, kayak rajut, dia bertekstur tebal tuh kayak gitu. Warna coklatnya kayak gini, ini depannya seperti ini ya, depannya saja, belakangnya ini, belakang nih sama tangan kanan kiri full pakai bahan katun. Katun apa ini, katun campuran ya, katun kayak spandek, lengannya kayak gini agak lebar, katun spandek. Bawah tuh kayak gini, ada lapisnya ya, jadi agak tebal dikit. Ini agak enak, adem. LD 116, panjang depannya 62, panjang belakangnya di 67, belakangnya, depannya 62. LD-nya 116, harganya 32. 32.000. Ya, nih krem. Modelnya juga bagus. Model unik. Ini bahan katun combat warna krem, benang ya 40 ya. Single, agak tipis. Tuh, krem. Lengannya bisa sampai siku nih. Potongan bahu di sini kayak model pakai dua baju. Ini model V-neck ya, leher V. Terus bawahnya gini, dilipet, sesambung pakai bahan katun. Ini kaos, ini bahan woven, bahan biasa. Nih kayak gini, ada belahan. Depan belakang kayak gini Bun.
ini garis-garis ya, warna yang kalem. Kayak coklat-coklat pudar gitu. Depan belakang sama. Tuh, sambungannya gitu. Ini juga tanpa potongan. Lihat ini model gini. Kayak model kemeja. Pakai satu kancing snap. Satu aja. Jadi depannya kayak model V gini. Ini cuma pakai satu sambungan ini. Ini kerahnya. Ya. LD di 100, panjang 70, harganya 30.000 aja. Warnanya krem, ya, soft ini. Soft banget. Terus ini hijau, lucu. Ya, warna hijau. Hijau, hijaunya bukan kebiruan ini, hijau tuh, hijau. Agak hijau ya. Ini gelap banget. Hijau pokoknya. Hijau daun, hijau tua. Lehernya begini, belakang agak lurus, ini agak melebar, tapi nggak rendah. Pakai bis, kerung lengannya agak lurus, lengan di 3/4. Iya, 3/4. Ini, potongan samping ke depan. Sama ke belakang, gini bun. Model segitiga, pakai bahan brokat putih. Bagus, ini keren. Ini ada lapisnya, pakai bahan ini sendiri. Ya, jadi dia sudah berlapis, tenang, nggak merawang. Ini modelnya simple tapi bagus. LD-nya di 100, panjang 102. Ya, agak lebar lehernya. LD 102, panjang 62. Harganya 32. Bagus nih. Buat dress code lumayan. Ini bahan polyester motif. Kayak gini ya. Lehernya belakang lurus. Depannya itu agak model V tapi agak lebar gitu ya. Di sini pakai dua bahan ini bun. Ini polyester. Depan belakang polyester. Ya. Ini lain lagi. Ada tiga jenis bahan ini ya. Jadi ini ada lapis putihnya. Depannya ini enggak. Yang ini lain lagi. Ya, sama-sama polyester. Ini lengan tipis ya. Lengannya tipis gini, nerawang. Jadi potongan lengan ini segini, ini disambung. Ada sambungan di sini pakai ruffle. Ini di neci, gitu ya. Ini lengannya pakai bis lengan puff. Ini juga, ini model belakangnya si polos. Model kayak kerah gini. Tuh. Dia jahit di sini satu, di sini begini. Lucu bun. Ini hiasan leher, tangan kanan kiri satu bahan. Depan satu bahan, belakang satu bahan. Ya, modelnya kayak gitu. Tapi motifnya sama. Unik. Ya, ini di LD 100 berapa? 104, panjang 66. Ya, yang mau 30.000. Di 30.000 nih. 30.000. Terus ini. Bahannya katun ini. Yang abu-abu katun. Model kemeja ya. Model kemeja. Warna abu-abu, potongan bahu di sini, depan. Tuh, kancing lengkap. Warna abu. Ini kantongnya agak dalam ya. Kantongnya agak dalam, tuh. Gitu. Ada jahitannya lagi, bun. Jadi dia kayak model begini. Jahitannya kayak begitu. Ini dibiarin kayak kuping gitulah. Ini sisi zipper. Ya, ini bahannya zipper, ini giginya. Jadi dibagi dua tuh, kiri kanan. Untuk samping kanan kiri dia pakai bahan yang kayak model ini bolong-bolong. Ini saya buka aja ya. Mansetnya pakai bahan yang utama yang warna abu-abu, katun. Di manset ada dua kancing, ya. Di manset ada dua kancing, lengannya lengan bisa 7/8 nih. Tuh, lengannya lengan 7/8. Sambungannya gitu. Ini sambungan ya. Warnanya biru kalau untuk yang bolong-bolong ini biru nih, bolong-bolong tanpa kuring. Pakai manset, pakai bahan yang utama, pakai dua kancing. Lihat, dah gitu. Sampingnya kayak gini, belakang bolong-bolong semua, pakai daleman. Belah atasnya pakai yang bahan katun gitu bun. Ini bolong-bolong pakai daleman ya. LD di 130, panjang 69 yang depan, panjang belakangnya 79. Yang mau nih harganya 35.000.
35.000. Terus ini bahan polyester. Ya, warnanya bagus, masih ngejreng. Model kemeja, tapi ini kemeja-kemeja fashion ya. Bahannya polyester tipis. Kerahnya begini, Bun. Tidak pakai kaki kerah. Jadi jatuh plek begini, pakai kancing, berapa tuh kancing, Bun? Eh, kancing kerang. Di sini kancingnya pengganti ya, yang ini. Bentar. Kok enggak? Dia ada brandnya. Brandnya ini apa? PAT ini kayak brand tas ya. PAT ini. Nih, motifnya potongan bahu di depan, di sini sambungan, di sini sambung. Ya, kayak ini dilipet-lipet gitu. Ya, bagus ya. Di sini di klaim kecil. Ini klaim kecil. Lengannya, potongan lengannya tuh agak lurus. Di sini sambungan kayak ada pakai bis. Di sini terbelah, pinggirnya juga diklaim kecil. Belakang seperti ini, ada sambungan di sini. Seperti depan, jadi dia kayak begini, numpuk. Ya, LD-nya itu di 104. Bagus ini. Ini PHP-an orang. Ya, jadi Bunda kalau beli barang, sekarang saya nggak mau ditumpuk sampai sekilo dulu. Saya nggak mau. Udah 3-4 ditagih, nggak mau. Nanti tunggu sekilo. Giliran sudah sekilo lebih, itu kan apa tuh tam estimasinya bukan estimasi batasnya itu 1,2 ada tergantung itu ya kurir nambah sekilo otomatis kan nambah berat dia nggak mau jadi masa nambah satu baju jadi nambah 1 kilo lah udah dibilangin segitu ya udah cukup jangan ditambah lagi akhirnya dibatalin saya yang batalin saya nggak mau. Karena kayak orang nggak percaya, kayak orang saya ngambil keuntungan dari ongkir saya nggak mau. Jadi ya udah batalin aja. Agak rese, sorry. Saya bilang kayak orang kayak begitu, agak rese. Ya, jadi terus terang saya nggak mau digituin. Nih, LD 104. Harga 30.000. Nih, panjangnya di 56. Ini Bun. Jadi kalau yang numpuk-numpukin barang, saya nggak mau langsung DTF. Dah. Ini terakhir, yang mau ngefix silakan, jangan PHP, ya, jangan PHP-in orang. Kalau mau nonton nonton silakan, saya kan nggak ngelarang. Jadi jangan numpukin barang terus nggak mau di TS. Oke, gitu aja. Salam sehat, salam sukses, God bless you. Dadah.